mm -hmm. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي فرض علينا الصيام وزينه بفضيلة القيام وهو الذي هبانا بالإيمان وزينه بشريعة الإسلام الصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا وصدقاتنا وأذكارنا ودعانا اللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، اللهم لا تدع لنا في رمضان هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. ولا عقيما الا وهبته ولا ولدا الا اصلحته ولا والدا الا وفقته ولا ميتا الا رحمته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا ولنا فيها صلاه الا اعدتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم امين Semua amma ba'du Apa kabar saudara-saudariku sekalian Jamaah Suatun hasanah Alhamdulillah Alhamdulillah Setelah terjeda Lebih kurang satu bulan Kembali Allah subhanahu wa ta'ala Perjumpakan kita Di waktu terbaik Yakni waktu berkah subuh di momen terbaik yaitu bulan Ramadan yang juga penuh dengan keberkahan syarat dengan kemuliaan serta di tempat terbaik yaitu masjid dan kesempatan atau perbuatan yang baik yaitu tolabul ilmi jadi faridoh ba'dal faridoh kita telah melakukan kewajiban subuh dilanjut dengan kewajiban yang lain yakni tolabul ilmi Inilah satu di antara nikmat Allah yang di awal pembicaraan ini kami perlu syukuri. Bisa berjumpa dengan Anda semua, hamba-hamba Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, di samping ekspresi kesyukuran atas perjumpaan ini, kami juga melalui forum ini ingin mengajak semuanya meningkatkan lebih tinggi lagi rasa syukurnya atau memperbanyak lagi ekspresi rasa syukurnya pada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah indah berupa usia yang Allah sampaikan pada Ramadan tahun ini dan disampaikannya dalam keadaan sehat walafiat afiat bi tatimmus jauh-jauh hari kita berdoa kepada Allah minimas semenjak rojab dengan kalimat waballighna Ramadan Maha besar Allah yang telah mengabulkan doa kita Bukan lagi disampaikan Tapi memang kita sudah melewati dua pertiganya Saat ini kita berada di 10 hari terakhir Dan hari ini, pagi ini hari ke-25 di mana Imam Ghazali dalam rumusannya menyebutkan Apabila saum diawali dengan hari Kamis Maka kemungkinan Lailatul Qadar itu turun di malam 25 Namun memang ini Uh, tetap dirahasiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar setiap mukminin tetap bersemangat menghidupkan seluruh malamnya tanpa kecuali bukan hanya yang ganjil termasuk yang genap sekalipun akan dimakmurkannya hamba-hamba Allah betul-betul kita bersyukur atas anugerah ini seandainya uh, doa kita tidak diijabah ya tentu saja kita sedang berada di alam barzah pastinya namun ini kesempatan yang mahal maka seseorang yang kira-kiralah menurut Anda nih gimana sih? Dia berdoa pada Allah jauh-jauh hari untuk disampaikan ke Ramadan ini. Tapi setelah umurnya disampaikan, dia tidak melakukan sebagaimana seharusnya ia lakukan sebagai seorang mukmin di bulan ini. Kira-kira permintaan dia disampaikan ke Ramadan karena apa kalau begitu? Boleh jadi karena hanya ingin menyemarakan, memeriahkan tradisi-tradisi yang ada, kearifan-kearifan lokal yang memang terselenggara. Namun Insya Allah, saya percaya pada kalian semua jauh-jauh hari kita berdoa pada Allah untuk disampaikan ke bulan ini karena hanya satu, ingin beri badah pada Allah, betul? Apakah ada kemajuan? Tanda kutip Saya kira tidak satu pun di antara kita yang di luar ibadah ingin beribadah pada Allah, pada Allah lewat ubudiyah mukoroba dan ada niat lain yaitu ingin mendapatkan yang paling utama ampunan Allah bonusnya adalah disampaikan kita pada derajat mutakun itu tujuan akhirnya bukan thr bukan opor ayam bukan ketupat bukan kongguan isi ada di abdimah asli pak duka orang dia bukan THR bukan mudik bukan itu tujuan kita berdoa Allahumma balina Ramadan tapi supaya bisa kiam dan siam supaya bisa apa kiam dan siam oleh karena itu di momen yang sangat singkat kita ingin evaluasi secara sederhana Tinggal 15 menit Pak Rashid <tutuk -tutuk> Sedang ada kegiatan anak-anak Itu membantu saya justru Karena sudah sangat ngantuk ini. <tutuk -tutuk> oh Hamba-hamba oh. Allah Coba saya mau nanya dulu Bahagia gak sih disampaikan ke Ramadan Hadirin oh, Saya senang lihat ekspresi Aslina Asli. Bagus <tuk tangan> <tuk tangan> Baiklah, kenapa bahagia masuk Ramadhan Soalnya kan ibadahnya dilipat gandakan. Eh, dilipat gandakan. <tuk tangan> Itu saja kah? Yang lain, Cung yang nyebut bahagia tadi. Kenapa bahagia? Banyak <tuk> makanan. Memangnya di sawal tuh aya. Balatak di sawal oge. Okay. <tuk tangan> Baiklah. Kuma kuma. Terasa lebih dekat. Dengan Allah. Terasa lebih dekat. Di sawal <laughs> Ini latihannya. Di sawal kita pertahan, kita pertahankan apa yang sudah kita latih Capek di bulan ini. Ya alhamdulillah jawabannya sudah benar tepat kecuali yang makanan tadi. <laughs> Saya begitu bersyukur diijabah doa ini. Memang Allah Maha Rahman. Bagaimana tidak kita bahagia karena Ramadan ini istimewa. Saya sebut keistimewaannya syariat menyebut saya tidak akan perlu sebut dalil satu-satu kepanjangan langsung kehidangannya saja Ramadan ini berkah Ramadan ini rahmat Ramadan ini syafaat Ramadan ini magfirah Ramadan ini pelipat gandaan pahala atas amal yang dilakukan semua pintu surga dibuka semua pintu neraka ditutup syaitan dibelenggu dan diberikan satu malam yang lebih baik dari seribu bulan ada berapa jumlahnya Ya, sembilan, Mbah. Sembilan, ya. kan congtoing. ke ya. Sudah ada sembilan. Coba, adakah di bulan lain yang punya keistimewaan seperti Ramadan? Sebut bulan mana yang punya sembilan keistimewaan tadi? Bulan apa? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada waktu-waktu lain seperti musim-musim ini. Jadi kalau disia-siakan ketika umurnya disampaikan, kacida terlalu. cekroma. terlalu. Karena tidak akan ditemukan di waktu lain. Terus dia ngomong Allah mau Ramadan tuh mau ngapain? Selain untuk dapat yang ini sebetulnya. Kalau dia memahami hakikat Ramadan, istimewanya bulan ini, maka waktu-waktunya dia tidak akan sia-siakan. Bagi orang yang memahami dan mengerti dan berakal cerdas namun kebanyakan manusia ya seperti yang kita ketahui bersama fenomenanya di lapangan apalagi di 10 hari terakhir, terakhir. di mana mereka itikaf di mana mereka tarawehnya taraweh datang tanda kutip taraweh sama itikafnya tanda kutip artinya mereka banyak ngumpulnya di mana itu mah bisa disimak saja masing-masing saya tidak ingin sebut tempat ya apalagi dan lain-lain hamba-hamba Allah maka bersyukurlah kalau sekarang masih diberikan kekuatan kemampuan kesabaran sehingga bisa istiqomah karena memang kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin itu ahlul istiqomati fi nihayatihim asyaddu ijtihadan min bidayatihim orang-orang yang Allah anugerahkan keistiqomahan itu di ujung waktu di akhirnya kesungguhannya lebih besar lagi daripada permulaannya maka bukan perkara siapa yang hebat di awal tapi siapa yang istiqomah di akhir dan alhamdulillah nih orang-orang istiqomah semua nih Hamba hamba Allah, saking istimewanya Ramadan yang tadi disebut, bisa bantu lagi sebut? Ada berapa tadi? Coba kita urut satu-satu. Hiji, -satu nu eta dua tadi tilu baiklah Rok berkah rahmat syafaat magfiro pelipat gandaan pahala pintu surga semua dibuka pintu neraka ditutup syaiton terus lailatul qadar ada kacidah <tuh>. mun <tuh>. aya orang beriman hadirin Padahal pintu surga terus dibuka Allah. Pintu neraka ditutup. Kesempatan masuk surganya berapa persen? 100. 100. 100. 100. 100. Tapi kalau dia salah jalan, kacida. Kalau Ramadan tidak mampu membentuk dia menjadi pribadi mutakin, lantas waktu apa lagi yang bisa membuatnya begitu? Kapan lagi? Hamba hamba Allah. Saking istimewanya momen ini, tahunan ini, yang selalu rusak dengan tradisi, Sampai-sampai Imam Ibnu Zawzi rahimahullah itu berujar dalam kitabnya. Atap At sirah. li ahli kubur. Tamannau, min wa Sekiranya kita bisa ngomong ke ahli kubur. Dan ahli kubur bisa menjawab apa yang kita bicarakan. Kata kita ke mereka. Ayo uh, pu punya keinginan apa kamu? Kalau hidup lagi kira-kira. Ayo berangan-angan lah gitu. Maka latamanau nisaya mereka akan berangan-angan yauman min Ramadan. Ingin sehari saja bisa mendapatkan di bulan Ramadan sehari. Kira-kira kalau penghuni kubur ingin sehari saja dari Ramadan gitu, kira-kira karena apa kira-kira? Ya karena isti mewah mereka tahu persis dan sudah melihat hasilnya. Loh kita bukan dikasih sehari hadirin, sudah berapa hari? Sudah lewat 24 hari kita. Ini masuk 25. Boleh jadi Ramadan tahun depan kitalah yang mengatakan minta sehari saja karena sudah di mana? Maka jadikan ini Ramadan terakhir kalau memang ini yang terakhir. Terakhir itu yang terbaik maksudnya. Coba diusah hakan yang terbaik. Hamba-hamba Allah, saudara-saudariku sekalian, saimin, saimat, kaimin dan kaimat, Allah wa Uh, tentu banyak hal yang ingin ke, bisa kita sharingkan namun kita harus batasi waktu. Kita ingin evaluasi secara sederhana saja. Di ujung Ramadan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut penuturan ibunda kita para istri-istri beliau diantaranya uh, di antaranya adalah Aisyah radhiyallahu anha Beliau mengatakan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yajtahidu fil la yajtahidu fi ghairi. Sudah sangat paham sering dibacakan di podium-podium. Dan anggaplah ini sebuah nasihat dari kita semua untuk kita juga. Imam Hasan Al Basri, rahimahullah, mengingatkan dengan nasihatnya yang sangat berharga. Ini hari kedua lima, sisanya tinggal ya lebih kurang lima empat atau lima hari lagi Ais sepakatan di dia ira ite pak. <tuh>, Makai jeng sepakat emang sah kita kan ayo nentukan ke okay. ulil amri yang diiringi para ulah ulama hasil ruyat hasil isbat dan seterusnya. Lihat Imam Hasan Al Asri mengatakan begini. Ahsin ma bakia yang firulah kama malto perbaiki yang tersisa. Anunya saat ina waktu Ramadan perbaiki ma Semoga Allah mengampuni mu atas kelalaian, maksiat yang mungkin masih bisa dikerjakan dari hari-hari Ramadan yang telah berlalu. So kalau mau jujur-jujuran, masih banyak kan waktu-waktu Ramadan yang telah kita lewati tersia-siakan, tidak dipakai mendatangkan sesuatu yang manfaat gitu. Semoga Allah mengampuni kita. ma kata lanjutan beliau dan ambil keuntungan yang banyak dari yang tersisa seberapa ini tadi empat, hari. empat atau lima hari rahmat Allah karena kalian tidak pernah tahu kapan mendapat rahmat Allah apa yang dimaksud rahmat Allah <tuh> <tuh> perbaiki yang tersisa tong disarwa kenjing kaliwat ambil keuntungan yang banyak kurangan wayah wayahna kurangan ya kurangan nyekrol nyekrol medsos untuk manfaat wah e, olok umur hadirin dan tidak akan pernah kembali lagi sementara hisab siap siap menanti bukan hanya Imam Hasan Al Basri yang mengingatkan Imam Ibnu Rajab juga di Latu Iful ikut tidak ingin kalah menasihati umat ini apa ujar beliau Ala wa inna bin naqsi ketahuilah hadirin Muslimin, mukminin, waktu bulan Ramadan kalian makin berkurang. Kalau secara hitungan waktu berkurang, maka ada harus sesuatu yang ditambah: "fazidu antum fil amal", maka tambahkanlah porsi amal, kualitas, kuantitas, intensitas amal. Ketika waktu-waktu musim berkah ini makin berkurang, tinggal lima poe deian, maka harus ada yang kita tambah, yakni porsi, kualitas, kuantitas, intensitas, amal. Seperti Nabi tadi, karena Rasulullah ya kita fil al awakhir. Rasulullah itu kesungguhannya kalau sudah masuk sepuluh hari terakhir melebihi kesungguhan di hari-hari sebelumnya. Ada yang beliau tambahkan, apa yang ditambahkan oleh Nabi di 10 hari terakhir? Tadi Intensitas, kualitas, kuantitas Itu kita tambah Sholat subuhnya tetap dua rakaat, Tapi ada yang ditambahkan Yaitu bacaan Ayatnya Ketumaninahannya yang ditambah gitu. Kualitas khusyuknya yang ditingkatkan Itu kalau di solat Di tilawah juga sama Makin jadi kalau salafus soleh itu makin dalam, makin jauh masuk Ramadan, makin intens. Bukan makin riwah dengan tradisi-tradisi tadi. Sampai alhamdulillah sudah bertahun-tahun saya jaga uh, apa yang saya punya sikap lah. Tidak ingin ikut riwah apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. 10 tahun lalu uh, lebih tepatnya mungkin 8 atau 7 tahun saya ikut riwah karena lumayan kemarimaan seruah. Moga produk leletikan gitu wow. Maremaan Tapi konsekuensinya Al-Quran Agak terabaikan gitu. Tidak bisa berjamaah dengan muslimin di masjid-masjid Memang ada yang dikorbankan Padahal matunya hmm, ya Allah Sebelas bulan tenah ini yang bekal tuhnya gitu Piraku Jadi bisa fokus Aisyah seperti Amr bin Qais bahkan tibulan Syaban kian ini tutup toko na. Ari orang di eh orang di orang di orang Indonesia nah, umumnya orang Indonesia Bagi nyedek jero Ramadan teh beki marema jadi rada curiga saya teh jangan-jangan ada yang mengondisikan ini gitu jangan-jangan karena ini kan kebiasaan karena kebiasaan bisa dirubah bisa di... bisa tapi semua orang harus terlibat pemerintah bukan hanya ahli ilmu pemerintah inohong-inohong masyarakat dan edukasi semenjak bangku sekolahan eh, di tingkat dasar makin dalam makin jalan nanti harusnya lengang gitu toko-toko pada tutup karena guys bukan muli nawait salah nak beli di ti awal-awal ramadan kene nah kudu disetakan katungtung sok aneh ah, eh orang itu <tutuk> <tuk> 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 eh <Hey>, asli <tuk> he nah, salah nak gitu mun meli awal kok lebih murah banyak. Atau memang hayang sesedekan guman. Dalam untuk mudik kan bisa meren sawal mudik li. Engke Julkoda, koda boleh temudik mudik koda. Atau memang hayang macet jadinya, mah. Atau asa aku mau telumrah jeng batur gitu ku mah itu. Tu ingi pola pikir jeng aduh mah hanya. Kalau ya jadi ya. Di mana ya muntos gaduh anyu, acuk beduknya? Tos gaduh jan? Tuh oh, baik tong dipikiran. <tuk> yo kalau sudah punya baju baru tong <tuk> dipake engke kelebbaran da mulaiu ngalem monnek dipaketi auna pakai, pakai iti asli beda waktu auna jenggke sawwal teh lebaran teh hiji sawwal dilipat lipatan pala et keller tong disolasi bana lebih karapet gitu he <tuk>

hamama Allah kaum muinin sau meromadn iya diserukan kersasi orang beriman ayat na jelas yahanlatinnu lain ke orang Islam makanan di terminal lubain ennu blabla blolah -bla -bla di pasar-pasar bahkan Allah Nah, can can mukanya ke ngaji kene, hong kira ada burang. Dah itu teh tu terenda teh, eh warung, aduh cerah, aduh disebut aran dia berikip dia. <laughs> lain dengki sim kuring, pernah tak bisa ke berikip lain. Iya mah fenomena dila pangan. Alhamdulillah baju tos gaduh, sok sanajan jantem meser dan lain-lain. Jadi tak kudu bula buli datang sorangan. <laughs> gitu. Amba amba Allah. Lajang, ya masih evaluasi sekedik. Aku mau parasit terus lewat tuh dua menit. Aku mau parasit deh, ya. ngisan ngisan. <laughs> menit lima. Karena dia program yang kali orang, -orang, orang ya. Hadirin sebab waktu sana jelas mual mungkin ngaguar nur panjang panjangnya. Engkau hiji mangsa di <laughs> Badai ngono ing akeh nyewe ger ger evaluasi di 10 hari terakhir teh tadi. Anu masyhur hadisna sakumaha nu kauninga ku urang ti Abu Hurairah lewat Imam Bukhari ma Muslim. Kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah asyru amthaliha ila 700 dhi'fin. Setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan. Rasulullah jadi bulan Ramadan konteksnya Timulai 10 dugi 700 lipatan. Taraweh di 10 lebih ke 700. Tilawah, sodako zikir, doa dan rupa-rupa amal soleh Tingkatannya hanya 10 sampai 700 tergantung masing-masing kualitasnya. Angin. Angin. Nuti disebutkan pahalana hiji ya, puasa. Coba mun riwayat riwayatnya alon tong gagancangan diresapi maknanya. Nah, saur Allah qala Allah wa azza wa jal hadis kutsi illa sauma fa innahu li wa ana ajzibi. Kajaba saum, saum mah teu 10 teu 700. Cik sabaraha pala puasa? Kumaha? Allah. Berarti saking naun lamun tos kumaha Allah? Saking itu. Saking rongkahna teu di dikira-kira. Gus Meta muncak bahasa Facebook yang Instagram ma. tiada ter batas dia terhingga Kunaun puasa disebut pahala teh tidak terhingga jengku itu mah ke aku cik Allah teh aku sendiri yang akan membalasnya dengan dengan balasan yang Allah saja yang tahu kadarnya karena memang puasa bagian dari kesabaran asomunisfu sobertea So di Nasrul Ajumar 10 gini. Inna ma yuwafas sabiru na ajrohum Nunami na pahala sabar itu bakal dibalas ku Allah tanpa batas. Tilgari hisam. Nah puasa bagian tina kasabaran. Tapi orang tuluikan ya hadis nak kerevaluasi ya. Mual mungkin bisa ditelan secara utuh lewat kultum sama meh Mual hisik

Syahwatahu wa ta'amahu Orang ini Menahan Mengendalikan dirinya Dari syahwat dan makanan Tapi untuk menepikan ini Min ajli Saum yang pahalanya Akan Allah balas secara langsung Tiada terhingga Itu adalah puasa yang secara fikih menahan dari makanan dan syahwat dimulai pajar hingga maghrib tapi diniatkan min ajli karena aku karena aku cik 20 opat poe tah ajina kakarik asup saum ramadan yang kita lakukan sekarang, sudah karena Allah belum nyakur sahad uy atau sena lain ker Allah mah ini gitu Ayah indikator nah hadirin Matak ditanyakan oge okay. Lamun bener karena Allah Pasti nu puasa lain beteng Kalau bener puasanya karena Allah Maka panca indera yang lain Organ-organ tubuh yang lain ikut Puasa, puasa. Jadi nu kudu dievaluasi di ujung Ramadan Ya tong kodar Pesan saya lewat hadis ini satu Karena amalan yang lain di luar puasa Hanya sampai 700 maksimal mentok Ari puasa mah tidak terbatas, maka fokus kita ulah di tarawih wungkul. Ulah di tilawah jeng itikaf wungkul. Perhatikan porsi besarnya kemana? Kepuasanya hadirin dan diwajibkan tadi bulan Ramadan lawan. Puasa. taraweh diwajibkan. Khatam Quran diwajibkan. Han jeung zakat gitu sakitu Jadi tolong yang porsi besar perhatian kita kemana? Kepuasa. Min ajli lakukan karena Allah. Kumaha cara puasa min ajli? Nu puasa lain beteng wungkul jeng telih lambung. Tapi panca indera seluruhnya harus. Lihat sahur Nabi. Man lam yada wal haja fima ayada amah Lamun puasa nah mung sekedar lambung dan perut. Sekedar dari makanan dan syahwat, tapi lisan omongannya dan perbuatannya tidak bisa ditinggalkan dari perbuatan dan omongan zur maka Allah tebutuh eh tadi sahur hadis Allah puasa kerkuring berarti Allah butuhnya butuh kuring sorangan nu bakal ngaganjarna tanpa terhingga eh nah, cek Allah falais Rasulullah falaisa lillah Allah guys tebutuh puasa nu model tadi berarti lain min ajli kartos Ya hiji riwayat sama meh ditutup ku Riwayat Imam Ahmad. Riwayat Imam Ahmad. Punten barasid ngagenapkeun. Hiji mangsa Rasul ker, ngajar kieu. Aya nu dongkap siang-siang. Lalaki. Terus minta izin ka Rasul keur cumarios. Ya Rasulullah, ada adab nang ngomong ka Rasul teh tong tinggi suaranya surah al kan gitu. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ya Rasulullah ada dua orang perempuan Mereka sedang berpuasa Tapi hampir mati karena kehausan Hampir mati karena kehausan Berarti kersakarat Nabi tadi palire Aslinya tidak, di, tidak dihiraukan Nabi terusnya ngajar Karena tidak dianggap Orang tadi balik ke tempat dia semula berasal Lalu berselang beberapa saat kemudian Datang doida darurat ya Ya Rasulullah agak tinggi sekarang ada dua orang perempuan di kaumku, mereka sedang berpuasa dan hampir mati karena kehausan. Mencukur orang batal ke itu nya, ke gering mah gitu. Mungkin Elmona canepi beren Bahwa air rusuh ke nu gering. Nah, barulah Nabi menanggapi. Datangkan mereka berdua kepadaku. Jawabannya kalah gitu Nabi. Hain kieu tos we cenah batalkeun di cenah ka dokter. Teu Datangkan mereka berdua kepadaku atau di bopong, ada gersa ya, malah mungkin eh, neng duaan juga cek rasul kah dia ngoronang atuh di bopong. Setelah berada di hadapan Nabi nggak galoler, kata Nabi dudukan, dicalikan karena dua oh, ditahan itu di Punten pangnyanaken bejana, jolang. Di setelah jolang tersedia di depan perempuan yang a. Setelah di depan itu perempuan keluarkan borolo gejlo borolo gejlo utah nanah darah keratan keratan daging lain emi hadirin lain emi sisa samangka urut buka namun tadi darah nanah daging potongan potongan daging dan busuk punten dongkap kendai uh... Pinuh tadi si, Jolang teh pinu, Jolang di nuka dua. Terus disalikan kan nuka dua. Fulana nuka dua nube ya keluarkan. Sami Jorolo. Eh nanti Borolo, Gejelo. Dahu bahasa Indonesia nanti sudah bingung. Sok penakan naon Jor. Tos kayak gitu Borolo Gejelo lah. Anto, dah memang kerutama gitunya. Jorolo ngejelo. Sami dengan volume yang hampir sama Nanah, darah, daging Kira-kira cek orang dia Eta kunaun awal duaan nah. ah. <laughs> mun ayah nanah Darah, jeng daging Terus gering Eta kunaun Dikumahakan cina Eta oh, Disantet, diteluh hmm. Waduh iya. Mata mun ngaji nanti anggis bisa gawat ya pemahamannya orang dia Ngegaris, lak, sesat iya, kena, iya. <laughs> Orang anggis kan sakit ini para dan Bura jadi ngadongeng ya Baru mana mikna mun cabut saklarna gitu. Angges kayaknya kagok ya. Nabi tidak membiarkan para sahabat bingung. Karena para sahabat bingung iku naon awet cenah weh. Paingan cenah rek maut yo. Nabi lalu menjelaskan. Inna hatain samitan amma ahallallahu lahumah. Wa aftarta mimma harramallahu alaihimah. Gitu Kehartos. Astagfirullahaladzim. Eta diwe. Iya, Sesungguhnya i dua perempuan ini, mereka berpuasa dari apa-apa yang Allah halalkan. Sementara waktu berbuka, mereka berbuka dengan apa-apa yang Allah haramkan. Maksudnya aku maha. naha pasrek puasa anjena tesahur. Terus pas buka ngadon makan hinjir atau nuharam nu haram-haram lainnya minum buka nabi kalau melakasum tuh pakai homer gitu atau kumah tak sanes gitu maksudnya teh sanes noni maksud mereka berpuasa dari yang halal dan mereka berbuka dengan haram gitu maksud nanti jalasat ihdahuma alal ukhro itu semua takulani min luhu minnas gitu hadirin <laughs> <laughs> aduh ya <laughs> yep awewe nuka hiji janjian ngawe am sibuk tejeng ah sana alhamdulillah nujar ada selesai ah ayo orang ngawangkong mangga diantos ini ber sanggus pangi gitu Uplek ngobrol dua ante. Uplek teh asik. Membahasa Indonesia nama uplek meni ah ngunahun ngobrol. Ngan sayang tak kula min luhu minas. Uplek nate teh ngadahar daging jalema. Gibah nuhun. Aduh, pinter orang dia bener deh. Kurang teh ya bener. Jadi memang ngaji jeng urang dieu mah kudu ada jero kitabna euy. Min luhu minas maksudna gibah. Tak eta evaluasi puasa teh. Mengapa puasa yang harus lebih kita perhatikan daripada tilawah, daripada taraweh, daripada yang lain? Karena memang puasa yang diwajibkan dan pahalanya tiada ter hingga tong telih wungku tong lambung wungku nu puasa teh panca indra puasa puasakin dan rubah soim hazohumin siamihi ilal atas banyak yang puasa tidak mendapatkan pahala dari puasanya kajaba menang lapar jeng balas eta puasa orang awam kebanyakan hadirin min ghibah ayakulalah ma'akhi mata tolong jaga cik evaluasi geus 20 opat ka tukang kungsi itu ngomongkeun batur ngagibah lain ghibah wungkul mungkin aya namimah aya fitnah aya bustan Tak bustante lain fitnah mun bahasa keren aina hoax da bahasa Quran teh lain fitnah 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 mana maknana man, bisa loba tapi buhtan berita bohong bahasa Quran non buhtan tapi jarang dipakainya istilah iya pake teh nama teh bahasa Quran hamba-hamba um Allah ulang lebih ka itu. kumaha saur Umar bin Abdul Aziz uh... Komal laili ada orang yang kiam di malam hari dan siam di siang hari walam yahfad lisanahu afla sayau qiyamah kiamah Umar bin Abdul Aziz mungkin anda oke okay, salawehnya kumbrit tasa bulan campleng puasana siang hari dari makan minum dan sahwat lulus tapi hanya walam yahfad lisanahu eta bewir nanti bisa diwengku kumaha afla sayau qiyamah kiamah ru eh, bangkrut apal bangkrut Air rugi temenang bati tapi modal masih sayogi. Ari bangkrut tong borobati modal naga ngilu mati. Tong kaki itu puasa orang nasib na tahun iya jauh-jauh poy Allah mau balik Ramadan isi orang hayang yang mudik si teteh lihat yang puasa. Pedah puasa ada batur gae paruasa era monte puasa paingan atuh lain min ajli lain karena Allah puasa nate naun cirina eta panca Indra anggota tubuh tadi puasa tadi so mitan amma ahla Allah mereka puasa tinu halal hari tinu halal maka na puasa nahan kan menang meren ngomongkan kehadian ya menang meren memuji halal tapi kalah puasa ay tina haram ngibah haram ngadon buka tong nepekah kah gitu dis dengan letah ayah soca orang kendalikin orang kendalikin orang istri ke anak-anak keluarga supaya ipahala nu puasan muka gemleng age the rusak mudah-mudahan surga Aroyan memanggil nama-nama kita Amen. gitu mungkin cekap parasititosicipan aja anak-anak kita harus dirojjo karena orang bakal sekedap orang. di pangijeng ajajid masjid baru dak-rangna sakit masjid ku ramah kabardak tong dicak budak kellumatan di masjid kertesart mah ya lebih baik anak beralih di masjid daripada anak lari dari masjid dalilngbendak bisilengit generasi isukan pakai itu bisa dijual masjidjakan gereja gitu ya